إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله Ikhwati fid din wa akhwati fillah barakallahu fikum. Saya ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian hanya untuk Allah jalla wa ala yang dengan nikmat-nikmatnya semakin menyempurnakan kebaikan demi kebaikan. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat di atas al-Islam, nikmat diberikan bimbingan petunjuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat semangat menuntut ilmu syar'i dan tentu mengamalkannya, berhias dengannya dan menyebarkan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, menginginkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat hidayah kepada mereka seluruhnya. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan terkhusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala an atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami saling berwasiat dan memberikan nasihat di atas al-haq dan di atas kesabaran insyaallah ta'ala, dan kepada seluruh ikhwah dan akhwat kaum muslimin wal muslimat yang telah memberikan pengorbanan harta, fikiran, tenaga, dukungan material dan moral sehingga terselenggaranya kajian ini dan kajian-kajian semisal ini bersama asatidah dan guru-guru kita yang lainnya hafizahumullahu ta'ala, dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah jalla wa ala. Kita di malam hari ini memohon keberkahan dari majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita seluruhnya ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang berberkah, ilmu yang senantiasa menambah al-khasyah, rasa takut, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, ilmu yang senantiasa mendorong, memotivasi jiwa kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, ilmu yang membimbing kita untuk senantiasa memberikan manfaat dimanapun kita berada, kepada kedua orang tua kita, istri dan anak-anak kita, tetangga, karib kerabat, dan seluruh kaum muslimin. Karena hakikat ilmu adalah yang diamalkan. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, insyaallah ta'ala kita mulai pada malam hari ini kajian fiqih dengan membacakan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi lil'allamah fadilati syekh Salih Ibn Abdillah Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ini merupakan ringkasan dari pembahasan hukum-hukum seputar fiqih yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terutama untuk diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin wal muslimat, sehingga semakin kita menjaga keikhlasan, menjaga keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, akan semakin memperbagus akhlak kita, terutama akhlak kita kepada Allah Ta'ala di dalam beribadah dan juga kepada seluruh makhluk. Langsung saja kita bacakan, dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang Dewan Kemakmuran Masjid dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk membagikan fotokopi ataupun PDF dari kitab ini. Kitab ini di beberapa cetakan ada 2 jilid, di beberapa cetakan 1 jilid. Naam. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bahagian awal dari kitab ini. Beliau menjelaskan di halaman ke-7 pada kitab yang ana pegang tentang keutamaan mempelajari agama. Fadlu at-tafaqquhi fid din. Fadlu at-tafaqquh fid din. Keutamaan mempelajari atau memahami agama. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna at-tafaqquh fid din min afdalil a'mal. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, sesungguhnya memahami, mempelajari agama merupakan di antara amalan yang paling utama, perkara yang dimaklumi insyaallah ta'ala. Wa huwa alamatu al-khair. Wa huwa alamatu al-khair. Siapa yang dimudahkan memahami agama, ini pertanda alamat kebaikan yang Allah segerakan untuk dirinya. Kemudian beliau membawakan hadis, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah pada dirinya suatu kebaikan,
Perhatikan ketika ada adawatu syart dan ada jawabu syart, ini menunjukkan faedah umum. Ini memberikan faedah umum. Artinya seluruh kebaikan, tentu bagi seorang mukmin kebaikan yang paling utama adalah kebaikan agama, kebaikan untuk negeri akhirat, dan setelahnya kebaikan dalam urusan dunia. Maka siapa yang diinginkan oleh Allah pada dirinya suatu kebaikan, tentu kebaikan urusan agama, dia memahami hak-hak Allah, batasan-batasan Allah dalam syariat ini, kemudian dia tunaikan dari perkara perintah dan dia tinggalkan dari berbagai larangan yang dengannya Allah menyelamatkan dirinya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Itu kebaikan agama. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia mendapatkan kemenangan. Jadi ini hakikat kebaikan, ini hakikat dari sebuah kebaikan. Baik dia fakir atau orang yang berharta, baik dia orang yang lemah dari sisi fisik ataupun orang yang diberikan kekuatan, baik dia orang yang terpandang ataupun orang-orang pinggiran, ketika dia memahami agama kemudian dia amalkan, maka Allah segerakan kebaikan untuk dirinya. Maka dikatakan di sini dalam bentuk nakirah umum, siapa yang diinginkan oleh Allah pada dirinya suatu kebaikan, terutama adalah kebaikan agama, kebaikan negeri akhiratnya,
mereka jaminan keamanan untuk mereka di dunia dan jaminan hidayah untuk mereka di kehidupan setelahnya, yaitu di akhirat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihan. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Apa janji Allah? Tabaraka wa ta'ala diterangkan dalam ayat ini, la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'in wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Di antara penggalan ayat Allah sebutkan apa yang didambakan oleh setiap mukmin dan seluruh kaum muslimin, kejayaan, kekhalifahan, kuncinya disebutkan dalam ayat ini. Allah sungguh telah menjadikan umat-umat sebelum mereka berkuasa sebagaimana Allah jadikan umat-umat sebelum ini. Allah pasti akan memberikan kekokohan kepada mereka di atas agama yang diridhai oleh Allah, diberikan keistiqomahan. Dan Allah berjanji akan mengganti rasa takut dengan keamanan. Rasa takut dengan keamanan di suatu negeri. Apa kuncinya? Disebutkan oleh Allah dalam ayat, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku semata, mentauhidkanku dalam ibadah, kata Allah, dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah.
golongan sifat orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmat. Al-mun'am alaihim dikatakan Ibnu Katsir, al-anbiya wal mursalin asyuhada as-siddiqin wa salihin. Itulah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Nah, keadaan mereka itu dimaklumi sebagaimana guru-guru kita telah mengajarkan kepada kita di tempat ini atau di tempat yang lainnya. Tidak ada yang lebih hebat ujiannya dalam kehidupan dunia yang melebihi hebatnya ujian para nabi dan rasul. Para sahabat yang membela para nabi dan rasul. Kama jaa min hadithi Abi Darda, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafatihi wa hassanahu Al-Albani, a'dhamu al-bala al-anbiya wal mursalun thumma al-amthal fal-amthal wa fi riwayatin innama 'adhamu al-jazaa' bi'adami al-bala' wa a'dhamu al-bala' al-anbiya wal mursalun thumma al-amthal fal-amthal. Dalam satu riwayat dikatakan besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian. Besarnya pahala itu disesuaikan dengan kadar sebesar apa ujian yang telah Allah timpakan kepada diri. Siapa yang paling besar ujian dalam kehidupan ini? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang paling besar ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Kama qala ta'ala alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. Apakah cukup mereka menyangka ketika mengucapkan kami beriman kemudian mereka ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Allah yang Maha Tidak. Orang-orang yang mendapatkan hidayah senantiasa mendapatkan ujian, karena dengan ujian itulah
mintalah pasti akan diberi, dan mintalah syafaat pasti akan diberikan syafaat kepada. Ini syafaat terbaik. Manusia terbaik kasihnya Allah hanya diperintah untuk meminta tambahan. Dan kalau kita jadi pengikutnya, cinta kepada Rasulullah dengan kecintaan yang suci, yang jujur, untuk kita harus meneladani, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sekian banyak permintaan kita kepada Allah, dalam doa permohonan kita kepada Allah, jangan pernah kita melupakan untuk selalu meminta tambahan ini kepada Allah. Kebaikan semua itu ada pada ini, dan itu belum cukup. Tempuhlah berbagai sebab agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu nafi'. Jangan bermalasan menghadiri majlis ini. Tinggalkan berbagai bentuk kesibukan-kesibukan yang memalingkan kita dari majlis ilmu. Kalau kita benar-benar cinta dan bangga sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemuliaan bagi umat ini ketika mereka meninggalkan majlis ilmu. Idza tabaya'tum bil iman wa raditum biz zar wa akhadtum al baqa sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli, jual beli ainah yang terlarang, kalian sibuk dengan sawah ladang dan peternakan, wa taraktumul jihad, dan kalian telah melupakan meninggalkan jihad. Dan jihad, kata para ulama, yang paling utama di saat ini adalah menuntut ilmu. Dengan apa kita membela agama kalau kita tidak berilmu? Membantah syubhat, penyimpangan orang-orang yang menyeru kepada kesesatan kalau tidak memiliki ilmu. Jangan berpikir untuk orang banyak, untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita. Bagaimana kita mudafa'ah, melakukan pembelaan kepada agama kalau kita tidak berilmu? Maka di saat itu apa kata Rasulullah sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, dan Allah tidak akan mengangkat kerendahan dan kehinaan kepada kalian hingga kalian kembali ke
dengan cara yang benar. Bukan hanya bisa, tapi caranya harus benar, sahih, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu tidak terbasahi bahagian anggota wudu tidak sah wudunya. Seseorang yang tidak sah wudunya, maka solatnya pun tidak sah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Jadi ini perkara yang seharusnya semakin mendorong kita untuk lebih teliti dalam belajar. Jangan ngaji terbawa euforia. Ngaji sana iku ya sudah bertahun belajar, tapi tidak ada bekal ilmu yang cukup untuk dia jadikan bimbingan di dalam dia beribadah kepada Allah, apalagi untuk rumah tangganya. Seorang kepala rumah tangga punya tanggung jawab yang besar, ya, nah, terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang pedagang harus paham tentang hukum-hukum muamalah perdagangan. Nah, beliau berkata, hatta yakuna hadal amalu sahihan, sehingga amalan yang dia kerjakan itu benar. Muaddiyan linatijatihi allati turja min waraihi, sehingga bisa mengantarkan amalan yang dikerjakan tadi mendatangkan hasil sesuai yang diinginkan setelahnya. Apa yang kita inginkan amalan kita diterima oleh Allah. Kalau kita enggak tahu caranya gimana? Ya. Sudah ikhlas tapi tuntunannya enggak tahu. Nah. Mau salat. Ya. Enggak tahu tuntunannya. Mau bersuci tidak sempurna pemahamannya. Ya. Kalau saya tidak mendapati air, kalau saya safar, apa yang harus saya lakukan? Ya, teringat waktu kecil tayamum. Nah, tayamum itu kalau mengusap bagian telapak tangan, ada sebagian orang diusap sampai ke siku. Betul tidak? Nah, menunjukkan dia belum faham terhadap hukum seputar bersuci. Ini hal yang sederhana. Jadi jangan dipandang perkara ini sesuatu yang kecil, karena ini bahagian dari ibadah kita kepada Allah. Ya, maka kita harus perbaiki pemahaman kita terkhusus terkait dengan ibadah. Fakaifa yuqdimul insanu ala ibadati rabbihi allati tatawaqqafu alaiha najatuhu minan nar wa dukhuluhul jannah. Kaifa yuqdimu ala dhalika biduni ilm? Bagaimana seseorang ketika dia harus beribadah kepada Rabbnya, yang dengan ibadah itu hasilnya, buahnya Allah menyelamatkan dia dari api neraka dan memasukkan dia ke dalam sorga, bagaimana dia melakukannya kalau dia tidak berilmu? Masya Allah. Seperti pembahasan misal ya semalam, tidak sedikit saudara kita yang enggan menebar salam, bahkan berat untuk menjawab salam, padahal dari ucapan salam itu keutamanya besar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imran bin Husain dan Abu Hurairah dan juga Barra bin Azib di dalam Sahih Muslim, فَمَرَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ. Seorang sahabat mendatangi beliau di satu majlis. Kemudian sahabat berkata, assalamu alaikum. Nabi berkata, alaihi salatu wassalam, asyara hasanat, 10 kebaikan. Datang sahabat yang lain, ditambah, assalamu alaikum warahmatullah. Nabi berkata, 20 hasanah, 20 kebaikan. Datang sahabat yang lain, faqala rajulun akhar, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, 30 hasanah, sempurna salamnya ya ikhwan. Nabi berkata,
30 kebaikan. Subhanallah. Masih banyak yang masih enggan untuk mengucapkan salam. Ini contoh kecil, ya. Belum lagi hukum kewajiban menjawab salam bagi orang yang mendengarkan salam diucapkan kepadanya, wajib. Ya. Kalau wajib apa artinya, akhi? Apa definisi wajib? Yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengerjakan kewajiban itu diberi pahala, kalau meninggalkannya dapat dosa hukuman. Masih banyak enggak kaum muslimin ketika diucapkan salam dalam keadaan dia sendirian, kalau sendiri dia mendengar salam, wajib enggak? Wajib. Munfarida, dia sendiri wajib. Kecuali kalau dia berombongan, cukup satu orang saja yang jawab. Masih banyak. Nah, dan masih banyak juga kaum muslimin yang enggan menebar salam. Padahal keutamaan ifsya'us salam itu sangatlah besar. Ya. Naam. Ini contoh yang sederhana. Maka beliau berkata, "Kaifa yuqaddimu 'ala dhalika bidun ilm?" Bagaimana seorang muslim dia mau melakukan amalan tadi tanpa ilmu, enggak tahu ilmunya. Sampai-sampai ya ikhwatal iman, ada seseorang yang berumah tangga tidak tahu adab mendatangi istrinya. Waliyadu billah, nasallallahu salama wal afi. Waqi', ini waqi'. Kalau dari sini takut ini khurafat. Nanti anaknya terlahir sungsang. Naam. Maka mendatanginya harus dari arah sini. Nas'alullah salama wal afiyah. Padahal apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil mahid, kul huwa adza, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu. Mana Fi Utsman? Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang hukum haid, maka jawablah kata Allah, itu adalah darah kotor. Naam. Maka tinggalkanlah, artinya tidak boleh berhubungan bagi suami dalam hal ini dukhul dari kubulnya hingga dia suci. Kalau sudah suci, datangi dari arah manapun kata Allah. Ya. Datangi dari arah manapun. Nah. Selama dari kubulnya. Ini perkara yang penting dalam beragama yang harus kita pelajari secara teliti. Tsumma qala wa min thamma iftiraqa an-nasu binisbati lil ilmi wal amali thalatha firaqin. Oleh karena itu, ditinjau dari sisi ilmu dan amal, karena ilmu harus diamalkan, manusia itu dibagi menjadi tiga. Al-fariqul awal, kelompok yang pertama, alladzina jama'u bainal ilmi an-nafi' wal 'amali shalih. Ini kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Subhanallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita seluruhnya, dimudahkan menjadi bahagian atau golongan yang pertama. Amin. Wa haula'i qad hadahumullahu siratal mun'ami 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Mereka itu adalah golongan yang telah diberikan oleh Allah hidayah kepada mereka, jalan yang telah diberikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur dalam beragama, para syuhada, orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ya, mereka adalah sebaik-baik teman kelak di akhirat. Nah, ini golongan yang pertama. Dia berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat
dan dimudahkan oleh Allah beramal amalan saleh. Al-fariqu tsani, kelompok yang kedua, kata beliau hafizallahu taala, alladzina ta'allamu al-ilma an-nafi'a wa lam ya'malu bih. Mereka ini orang-orang yang mempelajari ilmu, paham dia, berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Wal iyadu billah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa haulai humul maghdubu alaihim minal yahudi wa man naha nahwahum. Wa man naha nahwahum. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dari kalangan Yahudi dan yang menempuh jalan mereka. Wa man naha ay wa man sara masiratahum. Wa man naha nahwahum ay wa man sara masiratahum aw wa man salaka maslakahum. Na'am. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, di surat Al-Jathiyah, afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala fi basarihi ghishawah. Al-Ayah. Apakah kalian tidak melihat ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Dia berilmu. Waliyadu billah. Allah menyebut dalam ayat, adallahullahu ala ilmin. Allah menyesatkannya dalam keadaan dia di atas ilmu. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Naam. Kita berlindung kepada Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, dan ini ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang selalu diwariskan oleh para ulama, oleh para asatidah, yang menyebabkan seseorang itu tersesat itu dua. Yang pertama sayyul qasdi, yang kedua sayyul fahm. Maka kita berlindung kepada Allah dari dua keadaan yang buruk ini. Buruknya niat dan buruknya pemahaman. Buruknya niat dalam belajar dan buruknya pemahaman di dalam memahami pelajaran. Kadang orang itu mudah paham, bagus pemahamannya, tapi karena niatnya yang rusak, Allah sesatkan dia. Waliyadu billah. Ada orang yang itu niatnya jujur, semangatnya subhanallah, tapi karena pemahamannya yang rusak, akhirnya dia tersesat juga. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Yang ketiga, al-fariqu tsalits alladziina ya'maluuna bila ilm. Orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Wa haula'i hum ahlud dhalali minan nasara wa man naha nahwahum. Wa man naha nahwahum. Orang-orang yang dia beramal, bahkan banyak amalannya, bahkan rangkaian dari agama ini, enggak tahu kalau sudah diamalkan semua. Apa yang diamalkan ini tidak ada sumbernya dari agama. Waliyadu billah. Nah, kalau dicari dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah, dari sunnah para salafus salih, tidak ada yang mendahuluinya. Tapi hari ini banyak dilakukan ritual-ritual, ya. Naam. Ketika ditanya, jawabannya sederhana. Inilah agama yang telah diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kami. Ketika ditanya dalilnya, tidak tahu. Hadisnya tidak tahu. Adakah para sahabat tabi'in mendahuluinya, apalagi tidak tahu. Sebagaimana Allah berucap, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'kuluna shay'a wa hum la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah, apa jawab mereka?
bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami cukup mengikuti nenek-nenek moyang kami. Naam, waliyatu billah. Allah bantah, padahal nenek moyang mereka itu tidak mendapatkan hidayah dan mereka tidak berilmu. Mereka tidak mendapatkan hidayah dan mereka tidak berilmu. Ini keadaannya, mereka adalah ahlul dalal, orang yang tersesat dari kalangan Nasara dan yang menempuh jalan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'i Rahman wa Awliya'i Asyaitan, beliau menjelaskan dengan sangat indah bahwa kita diperintah oleh Allah untuk selalu berdoa tidak kurang 17 kali, karena membaca surah Al-Fatihah itu rukun yang wajib. Maka di dalam rangkaian ayat di surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah memohon hidayah ini. Ya, di dalamnya kata beliau ada bentuk perlindungan agar kita diselamatkan oleh Allah dari sifat golongan yang dimurkai dan golongan yang disesatkan oleh Allah. Ciri-cirinya, alamatnya, berilmu tidak mau beramal dan banyak amalan tidak di atas ilmu. Dan itu ada di antara orang-orang yang dia menampakkan keislaman zahirnya. Waliyadu billah. Maka oleh karena itu kita diperintah oleh Allah untuk apa? Berlindung dari keadaan dua golongan ini. Waliyadu billah. Wa yashmalu hadhihi al-firaq ath-thalatha qawluhu ta'ala fi surah al-Fatiha allati naqra'uha fi kulli raq'atin min salawatina. Tiga kelompok ini, tiga golongan ini, ya, tercakup dalam ucapan Allah Ta'ala di surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di setiap rakaat di solat-solat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ayat berapa ya ikhwah? Ayat berapa? Akhiyadin? Ahsan, ayat 6 sampai ayat 7, masyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Disebutkan mana jalan yang lurus itu, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan golongan atau orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, inilah jalannya para nabi dan rasul, para sahabat, as-siddiqin, syuhada, wasalihin. Ini jalan-jalan mereka. Ya, as-siratul mun'amu alaihim, jalan yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Ini yang kita minta kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan golongan yang Engkau murkai ya Allah, Yahudi. وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ وَمَنْ سَرَى مَسِيرَتَهُمْ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ, bukan jalannya orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, وَلْعِيَدُ بِاللَّهِ, dan bukan pula وَلَا الظَّالِينَ, golongan yang Engkau sesatkan, yaitu Nasara dan yang semisal dengan mereka. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يأملوا بعلمهم والضالون العاملون بلا علم. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله beliau berkata, menjelaskan ucapan Allah Ta'ala ghairil maghdubi alaihim waladhalin, maka fal maghdub alaihim, yang dimurkai mereka adalah para ulama, disebut mereka para ulama, orang yang berilmu, alladhina lam ya'malu bi ilmihim, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka pelajari, yang mereka ketahui. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wadhalun,
dan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang beramal tidak di atas ilmu. Nah, tidak di atas ilmu. Fal awwalu sifatul yahud, yang pertama sifatnya orang Yahudi. Watthani sifatun nasara, yang kedua sifatnya orang-orang Nasrani. Wa kathirun minan nasi idza ra'a fi at-tafsir anna al-yahuda maghdubun 'alayhim wa anna an-nasara dhallun. Banyak manusia apabila dia melihat tentang tafsir bahwa orang-orang Yahudi adalah golongan yang dimurkai dan orang-orang Nasara adalah golongan yang tersesat, dhanna, ini hati-hati ya, dhanna al-jahil, orang yang tidak berilmu menyangka, waliyadubillah, jangan sampai menimpa kita. Nah, jadi kalau mendengar nasihat yang dimaksud dalam ayat ini, al-maghdubi alaihim itu Yahudi. Nah, ad-dhalin itu orang Nasrani, bukan kita. Nah, dhanna al-jahil, orang yang tidak berilmu, kalau dikatakan bodoh agak kasar ya. Dhanna al-jahil, orang yang tidak berilmu menyangka. Maksudnya orang yang tidak mempelajari agama ya. Nah, anna dhalika makhsusun bihim. Penafsiran tentang al-maghdubi alaihim yaitu Yahudi, ad-dhalin itu Nasara, ini khusus berlaku untuk mereka, tidak berlaku untuk kita. Jadi sudah merasa aman, kami ini bukan dari mereka. Jadi ya aman-aman saja. Ya. Waliyadzubillah. Ini sangkaan orang-orang yang tidak berilmu, orang bodoh. Padahal kita tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah tabaraka wa taala. Nah. Wa huwa, padahal Allah, padahal dia, yaqra'u anna rabbahu faridun 'alaihi, bahwa Rabbnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada dirinya an yad'uwa bihadad du'a'a, bihadad du'a'i, Allah telah mewajibkan kepada dirinya untuk berdoa dengan doa ini. Wajib enggak ikhwah? Berapa kali sehari semalam? 17 kali. Makna doa apa ya ikhwah? Kalau kebaikan berarti memohon disegerakan, kalau keburukan mohon dihindarkan. Kira-kira kalau kita berdoa dengan doa ini disegerakan atau dihindarkan? Dihindarkan. Diselamatkan darinya. Wa yata'awwada min tariqi ahli hadhihi sifat, supaya dia berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang memiliki sifat ini. Berilmu tidak mau beramal, banyak amalan tidak di atas ilmu. Faya subhanallah. Ini Syekh sudah tinggi ya intonasinya. Faya subhanallah. Maha suci Allah. Teramat bodoh orang ini. Kalau dia mendengar ayat ditafsirkan oleh para ulama maksudnya maghdubi alaihim itu Yahudi, dhalin itu Nasara, itu bukan kami. Kami kan muslim. Artinya merasa aman. Ya? Tayyib. Maka apa manfaatnya? Kita diperintah oleh Allah untuk berdoa dengan doa ini. Yang diperintah siapa? Yahudi dan Nasrani atau kita? Kita yang diperintah berdoa. Itu menunjukkan apa? Kita harus senantiasa nahdar, berhati-hati, ya, nantabih, mengambil peringatan. Dengan apa? Belajar agama agar kita diselamatkan dari jalan-jalan mereka. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rif syarra min al khairi ya qafi. Aku mengenali keburukan bukan untuk aku lakukan. Siapa yang tidak tetapi aku jadikan sebagai peringatan, berjaga-jaga dari keburukan. Nah, siapa yang tidak mengenali keburukan dari kebaikan, dikhawatirkan dia akan terjatuh kepada perkara keburukan tadi. Kita belajar tauhid juga wajib mengenali kesyirikan. Kita belajar sunnah wajib mengenali kebid'ahan, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Untuk apa? Kita mawas diri, kita hindari tokoh-tokoh kebid'ahan, tokoh-tokoh penyimpangan, agar kita diselamatkan. Itu usaha upaya kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, upaya kita yang lain berdoa kepada Allah
Agar apa? Diselamatkan dari golongan Yahudi dan Nasara dan yang semisal dengan mereka. Waliyadu billah. Kaifa yu'allimuhu Allah wa yakhtaru lahu wa yafridu alayhi an yad'u rabbahu daima ma annahu la hadra alayhi min. Bagaimana Allah mengajari hambanya ya memilih untuknya satu doa, bahkan Allah mewajibkannya berdoa kepada Rabbnya terus menerus daiman 17 kali sehari semalam, kemudian dia merasa aman saja, la hadra alayhi min, tidak ada peringatan. Artinya dia sudah, oh ini kan kita sudah muslim, yang penting sudah baca la ilaha illallah aman. Ditanya la ilaha illallah enggak tahu maknanya, enggak tahu rukunnya, syarat-syaratnya. Ya, bahkan dia melakukan pembatal-pembatal dari kalimat la ilaha illallah. Waliyadu billah. Berolok-olok terhadap agama, salat enggak mau, orang berhijab yang syar'i diperolok-olok. Ini pembatal-pembatal keislaman. Naam. Tayyib. Ini peringatan yang beliau berikan di sini. Wala yatasawwaru anna fi'lahu hadha huwa dhannu su'i billah. Lebih buruk daripada itu, ya. Hal ini menunjukkan perbuatan orang yang merasa kalau oh ini maksudnya Yahudi bukan kita, ini maksudnya Nasara, orang kafir. Jelas-jelas kekafirannya. Naam. Maka ini bentuk sikap yang sangat buruk, yaitu dhannus su'i billah, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kalau Allah perintahkan kita membaca surah Al-Fatihah, ini menunjukkan apa? Kita merasa khawatir jangan-jangan kesesatan itu menimpa kita. Itu tujuannya, makanya kita berdoa kepada Allah, diperintah. Intaha kalamu Syekh rahimahullah. Berakhir ucapan Syekh rahimahullah. Hai Muhammad. Cukup? Sudah ya? Hah? Enggak apa-apa? Kalau belajar itu terlalu lama, yang banyak ambil bagian itu setan. Sudah banyak ngantuk. Sudah. Tapi insya Allah tidak ngantuk ya. Enggak apa-apa. Barakallahu. Karena ini kajian perdana, masya Allah. Taib. Bisa difahami sampai di sini ya ikhwah? Yang bawa PDF-nya ya, yang mudah-mudahan ke depan dibawa fotokopinya supaya hemat ya. Diperbanyak sedikit-sedikit saja dulu, satu pertemuan satu lembar, nanti di klip di rumah ya sampai selesai. Mudah-mudahan ada muhsinin yang akan, ini termasuk pahala ya. Naam. Amal jariah insyaallah. Naam. Sedekah jariah insyaallah. Kemudian beliau berkata hafizahullah ta'ala, وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة أي سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم. Beliau berkata sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita tentang hikmah diwajibkannya membaca surat yang agung ini. Ya, kalau kita belajar tafsir suratul Fatihah, subhanallah. Ya, apa hikmah kita diwajibkan membaca di setiap rakaat surah Al-Fatihah ini diantara hikmahnya. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat dari solat-solat kita, fardhiha wa nafliha, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Ada enggak kira-kira solat sunnah enggak baca Al-Fatihah? Sah enggak? Tidak sah. Na'am. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab wa fi riwayatin bi Ummil Kitab. Tidak ada solat, artinya tidak sah solat bagi seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab
atau ummul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Apa hikmahnya ya ikhwah? Masya Allah. Ini diantara salah satu hikmah yang tersembunyi yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulnya dan para ulama yang mewarisi beliau alaihimussalatu wassalam warahimahumullahu ajma'in. Dikarenakan di dalamnya mengandung rahasia-rahasia yang agung. Allati min jumlatiha hadha ad-du'a al-'azim. Di antara rahasia-rahasia itu di dalamnya terdapat doa yang begitu agung. Apa itu kata beliau? An yuwaffiqana Allahu li suluki tariqi ashabil ilmi an-nafi' wal amali as-salih. Kalau kita baca doa ini, wahai ya ikhwah, ya ikhwatul iman, ikhwati fid din wa akhwati fillah, yang kita minta kepada Allah, yang tertanam dalam jiwa kita, ya Allah, berikanlah taufik kepada kami, mudahkan jalan kami agar kami bisa mengikuti golongan orang-orang yang Engkau anugerahkan kepada mereka ilmu nafi' dan amal saleh. Itu yang harus kita jiwai ketika kita membaca doa ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maknanya apa? Ya Allah, berikan taufik kepada kami agar Engkau anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena inilah sifat golongan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, para nabi dan rasul. Karena mereka diberikan sesuatu yang lebih utama, yang lebih berharga hanya sekedar dunia dan seisinya ini. Ilmu nafi' wal amal salih. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang memahami betapa agungnya ilmu, betapa mulianya ilmu, betapa besar dan tingginya kemuliaan dan keutamaan ilmu. Dari sekedar sawah ladang, jabatan, harta, kekayaan, hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang memahami perkara ini. Semoga kita di antara hamba-hambanya yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi huwa tariqun najati fid dunya wal akhirah. Itulah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jalan keselamatan dunia dan di akhirah itu jalannya para nabi dan rasul. Orang-orang yang senantiasa dalam doanya minta kepada Allah ilmu siang malam, pagi petang, di kala mukim dan safar. Permintaannya ini tidak minta dunia. Nah, wa an yujannibana tariqal halikin. Ini juga yang harus kita tanamkan ketika membaca ayat ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang binasa, yang telah Engkau binasakan ya Allah. Yaitu orang-orang yang berilmu tidak beramal. Orang yang banyak beramal tidak di atas ilmu minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai apa yang saya pelajari ini tidak bermanfaat untuk diri saya. Waliyatu billah. Maka kita selalu minta kepada Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Na'am. Alladhi farratu bil 'amali shalih aw bil 'ilmin nafi', yaitu golongan orang-orang yang meninggalkan amalan salih atau ilmu yang bermanfaat. Naam. Summa lam ayyuhal qari'ul karim. Kemudian beliau berkata, ketahuilah wahai pembaca yang mulia, karena kitab beliau ya, tentu yang baca, bisa juga al-mustami'ul karim yang mendengarkan ya nasihat beliau, karena ini kan kajian kemudian ditafriq ya, dibuat transkripnya hingga menjadi kitab yang bermanfaat untuk kita dan kaum muslimin seluruhnya. Naam. Anna al-ilma nafi', bahwasanya ilmu yang bermanfaat, tadi beliau sudah jelaskan keutamaan ilmu.
golongan orang-orang yang berilmu itu. Dan kita diperintah oleh Allah untuk selalu mengingat golongan-golongan yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, agar kita dijadikan oleh Allah menjadi bahagian dari mereka. Dan itu doa kita. Ulaika hasuna ulaika rafiqu. Mereka itulah sebaik-baik teman kelak di akhirat. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wasiddiqin wassalihin. Amin. Kemudian beliau berkata tentang timbangan, mizan, timbangan. Ilmu yang bermanfaat itu hakikatnya apa ya? Karena setiap orang kan menjelaskan, menerangkan, mengklaim, mendakwahkan, kami juga mengajarkan ilmu, kami juga Al-Quran dan Sunnah dan semacamnya. Nah, maka beliau berkata, "Annal ilman nafi'a innama yustamaddu minal kitabi wa sunnah tafahuman wa tadabbura." Ilmu yang bermanfaat itu innama yufidul al-hasr, pembatasan. Ilmu yang bermanfaat itu hanya disandarkan pengambilannya dari Al-Quran dan Sunnah, pemahaman dan perenungannya, tentu dengan pemahaman para sahabat. Kama qala ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, maka pasti mereka diberi hidayah. Jadi timbangan memahami agama itu dengan timbangan sahabat. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira al-ayah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah setelah terang baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami palingkan dia dari hidayah, dibiarkan oleh Allah tersesat. Dikatakan di ayat di surat Jathiyah tadi tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, wa ja'ala fi basarihi ghishawah faman yahdi min ba'dillah. Allah kemudian menutup pendengarannya, hatinya, mata hatinya dari petunjuk. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang akan memberinya petunjuk setelah Allah menyesatkannya? May yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang akan memberi petunjuk kalau Allah telah menyesatkannya? Tidak ada yang mampu untuk memberinya petunjuk. Nah, maka di antara timbangan seseorang agar mendapatkan hidayatul taufiq, dia memahami hidayatul bayan, hidayatul dilalah ini, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Itu mizan, itu timbangan. Karena semua kelompok menyerukan, kami juga di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat. Law kana khairan lasabaquna ilaihi. Al-ayah. Kemudian beliau berkata, ma'al isti'anati ala dhalika bil mudarrisin an-nasihin. Bersamaan dengan itu, engkau hendaknya meminta tolong. Isti'an, istaf'ala, istaf'ilu istif'alan, ittalab. Meminta tolong dalam kebaikan kepada siapa? Yang demikian itu kepada para pendidik, para pemberi nasihat, guru-guru kita, para ulama, para murid-muridnya ulama. Minta nasihat kepada mereka di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tadi. Kemudian membaca kitab-kitab tafsir, ya, wasyuruhil hadis, ya, penjelasan-penjelasan tentang hadis banyak, ya, masyaallah. Wa kutubil fiqh,
وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم kitab-kitab fiqih, kitab-kitab ilmu nahw, ilmu bahasa Arab yang Al-Quran turun dengannya, dengan bahasa Arab. Maka mulai sekarang, dan Alhamdulillah sudah berjalan ya, semakin ditingkatkan semangatnya belajar bahasa Arab. Nah, fa'inna hadihi al-kutuba tariqu li fahmi al-kitabi wa sunnah. Maka sesungguhnya dengan kitab-kitab ini, tafsir, fiqih, bahasa Arab, ya, dan lain-lain tadi, itu adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. فَوَجِبُ عَلَيْكَ يَا أَخِي الْمُسْلِمُ لِيَكُونَ عَمَلُكَ صَحِيحًا أَنْ تَتَعَلَّمَ مَا يَسْتَقِيمُ بِهِ دِينُكَ مِنْ صَلَاتِكَ وَصَوْمِكَ وَحَجِّكَ وَتَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ زَكَاةِ مَالِكَ وَكَذَلِكَ تَتَعَلَّمُ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَأْخُذَ مِنْهَا مَا أَبَاحَ اللَّهُ لَكَ وَتَتَجَنَّبَ تَجَنَّبَ يَتَجَنَّبُ وَتَتَجَنَّبَ dia masih ataf ya لِتَأْخُذَ مِنْهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا لتكون مجاب الدعوة كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. Kata beliau, ini nasihat ya di awal dari mukaddimah kitab beliau, subhanallah, agar kita semangat menuntut ilmu. Wajib bagimu wahai saudaraku muslim, wajib untuk menuntut ilmu itu wajib. Ini beliau sudah sepuh ya ikhwan, sudah mau satu abad usia beliau, hafizahullah ya, barakallahu fi ilmihi wa fi umrihi, nafa'allahu bihi al-islam wal-muslim. Wajib atas dirimu wahai saudaraku muslim, supaya amalanmu itu benar, supaya ilmumu itu benar. Afan, amalannya, amaluka. Supaya amalmu itu benar, engkau hendaklah belajar ya sesuatu yang dengan ilmu yang engkau pelajari, yastaqimu bihi dinuka, agama itu akan tegak, agamamu itu akan tegak dalam dirimu. Kalau kita enggak belajar, agama itu ruhnya tidak ada ya ikhwah. Maka orang kalau tidak berilmu, suasana jiwanya hampa. Nah, tidak ada semangat beribadah, malas bersedekah, bakhil. Kalau diberikan oleh Allah kelebihan dari perkara dunia, sombong, cepat sombongnya. Sedikit diuji Allah dengan kesempitan, cepat mengeluh dan berkeluh kesahnya, dan berputus asa dari rahmat Allah. Waliyadu billah. Nah, ilmu itu yang membimbing kita. Ketika Allah berikan kepada kita sedikit dari dunia ini, kita bersyukur. Ketika Allah uji sedikit dari ujian yang berat yang Allah timpakan kepada Nabi dan Rasul dan orang-orang yang semisal dengan mereka, kita dengan ilmu itu berikan kesabaran. Itu manfaat ilmu, subhanallah. Supaya bagus solatmu, puasamu, hajimu, dan engkau mempelajari hukum-hukum seputar zakat dari harta yang harus engkau tunaikan zakatnya, demikian juga engkau harus mempelajari hukum-hukum muamalat dari perkara yang kau butuhkan. Ya, kita pedagang harus paham ilmu tentang muamalah dagang. Ya, jangan sampai kita memaksakan diri tidak paham tentang ilmu perdagangan, akhirnya dikhawatirkan kita menjadi orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama jaa min hadits Abi Hurairah muttafaq alaihi. Qala alaihi salatu wassalam, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubal mar'u bima akhadha al-mal hal min halal am haram. Akan datang suatu masa, ya, suatu zaman kepada manusia di mana seseorang tidak memperdulikan dia mengambil hartanya dari yang halal atau yang haram. Waliyadu billah. Dan berkata Umar bin Khattab
radhiyallahu ta'ala an, la yattajir fi suqina illa man faquha akla riba. Jangan pernah sekali-kali dia berdagang di pasar kami kalau dia tidak memahami seluk-beluk riba. Masya Allah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, man tajarra qabla an yatafaqqaha irtatama fi riba thumma irtatam. Seseorang yang tidak memahami riba kemudian dia berdagang, maka dikhawatirkan riba itu akan merasuk ke dalam usahanya sedikit demi sedikit. Maka berhati-hati. Jadi kalau kita pedagang harus betul-betul faham tentang muamalah perdagangan dan seterusnya. Litakhudha minha ma abahallahu lak, supaya engkau bisa mengambil bahagian yang dibolehkan oleh Allah untukmu dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah atas dirimu. Supaya usahamu itu halal dan berberkah. Makanan yang kau makan itu halal. Supaya doamu itu dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita makan yang syubhat, apalagi yang haram? Waliyadubillah. Kullu dhalika, semua itu adalah perkara yang sangat penting untuk engkau belajari. Ila ta'allumi. Tentu kata beliau, wa huwa maisurun biidnillah. Hal itu akan mudah dengan izin Allah. Kapan? Kata beliau, mata masahat azimatuk wa saluhat niyatuk. Ketika benar tekadmu dan lurus niatmu di dalam belajar, bukan untuk perkara-perkara yang tidak baik. Karena waktu yang membatasi kita, qadar Allah ya, kita tidak bisa menyelesaikan mukadimah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan selesaikan mukadimah dan masuk kepada bagian pertama dari kitab ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna 'ilma wa rizqna fahm. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Tutup ya. Tutup. Kita tutup majlis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.